bosen, lapar. Dia punya kunci. Untuk apa sih? Kotak rahasia terbuat dari emas murni. Wow. Dan di dalamnya ada burger raksasa. Oh, enak ya jadi orang kaya. Maksudku, lihatlah itu. Rasanya enak banget. Oh, ada ide. Rina juga punya simpanan, tapi cuma sedikit. Dan aku nggak akan bilang itu enak. Lihat deh, Val. Dia nggak punya apa-apa. Val cuma bisa tertawa. Dia nggak akan pernah tahu rasanya. Ngomong-ngomong. Dan ini efek dari makan sayur-sayuran hijau. Jangan khawatir, Val. Kamu aman. Keluarkan aku. Booyah! Ayo kita pergi. Kamu pikir aku akan keluarkanmu dari sel? Gak mungkin, Val. Damai deh. Main popit seharian. Dan Tracy lagi santai. Wow, lihat itu. Warna-warni dan elastis. Oh, tidak. Ups. Apa? Lihat, popit itu membuka tempat permen rahasia. Luar biasa. Silakan, Kelly. Semua itu milikmu. Luar biasa, kata Tracy. Dia tekan alarm itu. Dia akan buat Kelly dalam masalah besar. Penjaga, lakukan tugasmu. Apa? Apa? Mereka pesta permen. Kayaknya rencana kecil Tracy gagal deh. Baiklah. Tracy akan cari pintu rahasia di selnya sendiri. Ketemu. Kena deh. Siniin camilannya. Camilanku aman. Nyam. Kerja bagus. Maaf penjaga, kamu kalah. Lezatnya. Ambil camilan lagi. Tertangkap. Maaf Tracy, kamu selesai. Tolong. Wow, waktunya kita kabur. Ayolah. Aku gagal. Aku punya ide. Lihatlah ini. Hey, siapa di sana? Oh, ini cuma gelas. Oh tidak. Dasar konyol. Mana minumanku? Aku butuh kunci. Kunci. Kamu butuh kunci? Aku duluan ya. Dadah. Oke. Hey, tolonglah. Aku juga mau. Tolonglah. Bersenang-senanglah, Val. Mau pergi kemana? Mau nyapu. Dasar pecundang. Harus tetap sehat. Walaupun di dalam penjara. Selanjutnya. Oh, aku tahu. Amy super lapar. Dia akan bayar berapapun. Untuk uang sebanyak itu, kamu bisa dapatkan apapun yang kamu mau. Enaknya. Makanan di dalam penjara. Aku baru tahu. Dia mau ngapain? Saat penjaga tutup pintunya, dia tempelkan celana tiruannya. Dan dia dapatkan kuncinya. Sekarang nikmatilah makananmu. Nona. Sekarang, ayo kita buka kuncinya. Kerry. Kamu lihat itu? Astaga, kita harus keluar. $1. Oke,
Kayaknya nggak akan ngaruh deh. $1 bertuliskan tolong di atasnya. Ayo kita lihat kelanjutannya. Wow, dia dikasih camilan. Cupcake tercantik yang pernah ada. Mantap. Bingo, ada kuncinya. Kiri, tidak. Waktunya sekolah. Nggak mau. Apa? Ayo kita pulang. Sekarang tunggulah gurunya. Baiklah anak-anak, kita ada ujian hari ini. Aku benci sekolah. Kamu tahu kan harus apa? Ya. Nyom 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 nyom. Kita berhasil! Boom! Beraninya kalian! Petugas! Apa? Kalian kembali ke penjara! Aduh! Baiklah! Fiuh! Ini lebih baik! Dasar anak nakal! Sial! Lollipop, Tracy berharap dia bisa dapatkan permen itu. Boleh ya, demi bayiku. Pakai alasan bayi lagi ya. Nih, terima kasih penjaga, dia baik banget. Kelly perhatikan itu dengan cepat. Dia juga mau. Tolong dong. Penjaga kasih lollipopnya. Kurasa itu nggak cukup. Ada ide, apa tuh? Oh iya, kita akan bikin permen kapas. Kok kamu punya mesin permen kapas di... Lupakan deh, sudah selesai. Indahnya. Kerja bagus. Tracy, lihatlah, kamu lihat itu kan? Boleh aku minta permen kapasnya? Kelly katakan, tidak, baiklah. Kelly putuskan untuk pinjamkan mesinnya ke Tracy. Tapi nggak mungkin lewat situ, maaf ya. Astaga naga, kalau soal permen, Tracy keluarkan kekuatannya. Selanjutnya gimana kalau kita kabur aja, hah? Kerja bagus, Tracy. Ayo kita mulai, diputar-putar. Jadi mesinnya konslet. Emmy centil banget sih hari ini. Kasihan Pak Polisi. Mana mungkin dia bisa tolak pesona Emmy? Kamu ada ide, Kerry? Apa nih? Origami? Aku nggak ngerti sama sekali. Kayaknya Kerry mau coba curi hati Pak Polisi. Tapi pertanyaannya adalah, outfit gila ini bisa berhasil nggak ya? Kita lihat saja nanti. Oke deh, ayo kita bikin surat cinta. 980 kuadrat sama dengan aku cinta kamu. Manisnya. Lempar! Apa nih? Wow! Gimana menurutmu? Kayaknya ini cinta pandangan pertama. Maaf, Ames. Kamu kurang beruntung. Mahkota cek. Lipstick. Dan sekarang, untuk riasan utamanya. Dia mau ngapain? Satu set gigi emas. Lihat deh kilauannya. Silau, men. Ini berlebihan. Dia kesel banget. Dan ini dia, penjara Poptub. Siapa yang bisa nolak? Tentu saja. Bahkan untuk si penjaga penjara. Kayaknya kamu berhasil, Ker. Maaf, Emmy. Semoga beruntung lain kali. Cari ide. Cepetan. Mandi uang.
Sekarang, selamat datang di surga permen. Pilihan yang sulit untuk Denny. Dan akhirnya, Emmy yang menang di sini. Wok, 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 wok. Oh ya, kawan. Dan Rina cuma punya satu burger. Dan menara itu untuk si gadis kaya Valerie. Jelas banget. Benar sekali, Denny. Dia tidur siang sebelum makan siang. Denny putuskan untuk lihat lebih dekat. Tentu saja itu tugasnya. Dia memastikan semuanya aman. Hei! Kamu korupsi, Denny. Atas nama keadilan, Denny mencuri burger. Syukurlah kamu terbangun. Ada masalah di sini. Val ambil kuncinya. Dadah, tuan penjaga. Semoga beruntung. Ha! Denny! Rina bilang keluarkan aku. Ayolah. Aku kasih satu-satunya burgerku deh. Oke, rencana kedua. Lihatlah, kamu punya apa, Rina? Kamu harus bikin sesuatu. Baiklah, pintar. Rina panaskan pisau emasnya. Aha. Sempurna. Dan sekarang tahap selanjutnya, kacamata emas. Percayalah, kamu akan masuk sampul majalah musim depan. Val buka selnya. Sekarang ayo kita keluar. Ketika kamu keluar, kamu bisa jadikan dia sebagai penata gaya pribadimu. Maaf, Denny. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa lagi. Tertanda? Kru!